Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Sekarang ini, Om mau coba bahas film drama komedi keluarga waktu zaman kecil dulu berjudul Mrs. Doubtfire yang dirilis pada tahun 1993 dan diadaptasi dari novel dengan judul Alias Madame Doubtfire, karya Anne Finn yang terbit tahun 1987. Film ini dibintangi oleh salah satu tetangga Om dulu yakni Robin Williams yang berperan sebagai Danny Hillard dan juga sebagai Mrs. Doubtfire. Ada juga Sally Field berperan sebagai Miranda Hillard dan ada si agen 007 Pierce Brosnan berperan sebagai Stuart dan Mayer atau biasa dipanggil Stu, serta disutradarai oleh Chris Columbus. Selain itu ada banyak juga nama-nama besar yang bermain dalam film ini. Secara singkat, film ini bercerita tentang usaha seorang suami yang mau ketemu sama ketiga anaknya dengan cara menyamar menjadi pengasuh rumah tangga di rumah mantan istrinya. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, di awal film, kita akan kenalan dengan si karakter utama yaitu Daniel Hillard. Dia sedang ngisi suara atau dubbing untuk film kartun di dalam studio. Tapi karena cekcok dengan bosnya, dia memutuskan untuk berhenti bekerja. Terus dia jemput ketiga anaknya di sekolah yang bernama Lydia, Chris, dan Natalie. Lalu berniat untuk merayakan ultah Chris yang ke-12 dengan cara yang gak biasa, yaitu dengan membuat pesta di rumah dan mengundang teman anak-anaknya serta para hewan kebun binatang. Karena kericuhan di sana, ada satu tetangga yang mengadu kepada istri Daniel, yaitu Miranda. Terus si Miranda pulang, habis itu marah-marah sama keadaan rumah yang kayak kapal pecah. Dia pun cekcok sama Daniel. Lalu karena udah nggak tahan sama kelakuan suaminya yang banyak ulah dan nggak punya pekerjaan tetap, ia minta cerai. Terus tanpa mereka sadari, ketiga anaknya menguping dan membuat mereka sedih. Kemudian, Daniel mengungsi ke tempat saudaranya yang bernama Frank. Dia menawarkan Daniel untuk tinggal selama yang dia mau. Tapi Daniel nggak mau, karena menurutnya ini hanya sementara dan akan berakhir kalau Miranda udah nggak marah lagi. Terus, akhirnya sidang cerai mereka berdua berlangsung. Dan hakim memutuskan kalau hak asuh anak jatuh ke tangan Miranda. Dan Daniel dapat jatah untuk berkunjung tiap hari Sabtu. Daniel keberatan dengan keputusan hakim karena nggak ingin pisah sama anaknya. Tapi hakim bilang kalau ini hanya sementara dan kasih waktu 3 bulan buat Daniel dapat pekerjaan tetap serta hunian yang layak. Kalau sanggup, sang hakim bakal mempertimbangkan kembali urusan hak asuh anak mereka. Lalu, Daniel berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan bantuan dari Nyonya Selner. FYI, dia ini adalah perantara pengadilan untuk kasus Daniel. Serta dia menjadwalkan akan berkunjung tiap hari Senin dan Jumat untuk melihat perkembangan hidup Daniel. Ia akhirnya mendapat pekerjaan di stasiun TV, tapi pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan. Ia hanya mendapat tugas untuk mengemas barang di sana. Tapi ia nggak punya pilihan lain, karena ini harus dilakukan agar bisa berkumpul kembali dengan anaknya. Lalu scene pindah ke Miranda. FYI, ia ini bekerja sebagai konsultan interior. Ia bertemu dengan kliennya sang agen 007 yang bernama Stuart Dunmayer atau biasa dipanggil Stu. Awalnya, Miranda berusaha fokus untuk presentasi pekerjaannya, tapi agak susah karena pandangan mata Stu. Miranda jadi saltin dan ujungnya Stu mengajak dia untuk makan malam. Tapi ditolak karena ia masih dalam proses cerai dan belum nyaman untuk makan malam dengan pria lain. Hari Sabtu akhirnya tiba dan Daniel lagi menghabiskan waktu makan malam dengan ketiga anaknya. Walau mereka senang bisa berkumpul, si anak sulung, Lydie, dengan ketus bilang kalau apartemen baru ayahnya sangat berantakan. Daniel berusaha dengan sabar menjelaskan kalau dia masih dalam proses untuk membenahi diri. Miranda kemudian masuk ke dalam apartemennya. Ia sedikit menyindir keadaan di sana yang berantakan. Lalu ia menyuruh anak-anaknya untuk pulang bersama.
Tapi Daniel marah karena merasa kalau masih ada waktu dan Miranda dari awal juga telat mengantar anak-anaknya ke sana. Miranda balik curhat kalau dia lagi kerepotan mengurus semua hal yang ada di rumah dan mau pasang iklan untuk cari asisten rumah tangga. Daniel mengusulkan kalau dia tidak keberatan buat jadi asisten rumah tangga untuk ngurus rumah. Ketiga anaknya setuju, tapi tentu saja Miranda nggak mau. Lalu, tanpa sepengetahuan Miranda, Daniel mengubah angka yang ada di bagian nomor telepon iklannya Miranda. Ya, tujuannya biar nggak ada yang bisa menghubungi karena salah nomor. Kenapa sih Daniel begitu? Sabar ya, ini Om jelasin kenapa. Esoknya, waktu iklan udah dipasang di koran, Daniel iseng telepon Miranda memakai keahliannya meniru berbagai karakter orang dan kebanyakan ia menelpon dengan memberikan kesan yang buruk. Jadi kayak neror Miranda gitu deh. Tujuannya mungkin ada sedikit iseng mau balas dendam biar dia stres. Lalu suatu malam, Daniel telepon lagi Miranda dan berbicara memakai suara wanita paruh baya beraksen British. Karena nada bicaranya yang lembut serta Daniel bilang kalau pengalaman kerjanya udah banyak, Miranda tertarik dan minta datang ke rumah buat wawancara. Tapi di saat Miranda nanya siapa namanya, Daniel agak bingung dan ngeliat judul koran. Lalu spontan tercetus ide bilang namanya adalah Mrs. Doubtfire. Lalu ia pun puas dan gak sabar menanti wawancaranya. Kemudian dia menemui Frank dan minta didandani jadi perempuan. FYI juga ya, Frank ini punya skill spesialis di bidang makeup dan kayaknya dia juga ahli dalam membuat topeng karakter. Lalu dengan bantuan Frank, ia mulai mendandani Daniel dengan berbagai gaya dan model. Tapi setelah banyak mencoba, ia memutuskan ingin menjadi wanita tua paruh baya agar nanti tidak mencurigakan. Dan setelah perubahan total yang ribet, mereka sama-sama puas dengan penampilan Daniel yang baru sebagai Mrs. Doubtfire. Hari wawancara pun datang dan Miranda nyuruh anaknya buat bersiap menyambut calon asisten rumah tangga mereka. Lalu sesuai jadwal datanglah Mrs. Doubtfire. Miranda langsung memperkenalkan ketiga anaknya. Chris dan Nettie menyambut dengan ramah, tapi tidak dengan Lidi. Ia protes sama ibunya dan minta agar ayahnya saja yang menjaga mereka. Terus, Miranda ngajak ke dapur buat ngobrol enak sambil minum teh. Setelah ngobrol panjang lebar, mereka jadi akrab dan Miranda merasa udah mengenal lama Mrs. Doubtfire. Yah, pada akhirnya, ia diterima bekerja di sana. Kemudian dia pulang, dan waktu mau masuk gedung apartemennya, tiba-tiba Nyonya Selner datang. Ternyata hari itu adalah saatnya ia berkunjung untuk mengecek keadaan Daniel. Mrs. Doubtfire menjelaskan kalau ia adalah kakak tertua dari Daniel. Lalu setelah debat sedikit, akhirnya Nyonya Selner ikut ke atas untuk ngecek keadaan Daniel. Saat di atas, Daniel kerepotan karena harus berperan ganda sebagai Mrs. Doubtfire dan dirinya sendiri. Saking repotnya, tahu-tahu ia membuat topengnya terjatuh keluar. Terus, kelakuannya pun diketawain sama dua anak kecil yang tinggal di seberang kamarnya. Besoknya, ia pergi menemui Frank untuk mengambil topeng baru, dan ia diingatkan untuk menjaga topeng itu dengan baik. Lalu, setelah ia selesai bekerja, sorenya dengan semangat, ia pergi ke toilet umum untuk berubah menjadi Mrs. Doubtfire. Dan hari pertamanya menjadi asisten rumah tangga pun dimulai. Di rumah, ia menghampiri anak-anak yang lagi nonton TV dan nyuruh mereka untuk ngerjain PR. Tapi Lidi menolak dan dengan tegas, Mrs. Doubtfire kembali menyuruh buat ngerjain PR sambil lemparin remote TV ke akuarium. Ia memberikan statement tegas kalau selama dia bekerja di sana, anak-anak harus menurut jadwal yang telah dia buat. Kalau tidak, akan dihukum. Setelah itu, mereka disuruh untuk naik ke atas buat kerjain PR. Saat naik ke atas, mereka mengeluh karena kangen sama ayahnya. Mrs. Doubtfire mendengar, lalu hanya tertawa sendiri karena merasa sedang mengerjai ketiga anaknya. Lalu, sementara anak-anak lagi ngerjain PR, ia coba buat bikin makan malam. Tapi karena minim pengalaman dan gak pernah masak apapun selain mie instan, ujung-ujungnya malah... Ya, demi ketemu anak, rela jadi nenek-nenek dan kebakar. Akhirnya ia nyerah dan order makanan dari luar. Gak lama Miranda pulang dan heran rumahnya sepi. Terus manggil anak-anaknya dan mereka laporan kalau lagi ngerjain PR. Ia juga heran rumahnya kelihatan rapi dan bersih.
Terus lebih kaget lagi pas ngeliat meja makan udah penuh sama makanan yang ditata rapih oleh Mrs. Doubtfire layaknya sajian yang mewah. Setelah itu, Daniel bahagia karena sebagai Mrs. Doubtfire, ia bisa menghabiskan waktu dengan anak-anak. Dari main sepak bola, bersepeda, dan bacain cerita buat si kecil. Lalu malamnya, Mrs. Doubtfire nemenin Lydie belajar mengeja. Terus pamit sebentar ke toilet. Lalu secara kebetulan, Chris juga mau ke sana. Dan langsung kaget karena ngeliat Mrs. Doubtfire lagi kencing sambil berdiri memegang anunya. Chris ketakutan dan lari ke kamar Lydie. Terus dengan panik bilang kalau Mrs. Doubtfire ini setengah pria setengah wanita. Dan Mrs. Doubtfire segera menyusul dan coba buat jelasin. Tapi karena takut, Lydie mencoba menggertak dengan sebuah raket. Lalu waktu debat, karena Chris ngeluarin kata-kata kasar, Mrs. Doubtfire marah dan suaranya langsung berubah jadi Daniel. Seketika mereka kaget kalau ternyata selama ini Mrs. Doubtfire adalah ayahnya sendiri. Ia beralasan terpaksa berdandan kayak gitu agar bisa ketemu sama anak-anaknya. Lydie terharu dan langsung peluk, tapi tidak dengan Chris karena ia ngerasa canggung lihat ayahnya dandan kayak nenek-nenek. Daniel pun ingetin untuk nggak bilang ke Miranda dan Nettie karena ia masih kecil dan terlalu polos buat jaga rahasia. Scene pindah lagi ke tempat kerja Daniel di studio TV, di mana dia nggak sengaja lagi ngeliat acara pendidikan anak-anak yang sangat kaku. Sampai-sampai bikin semua kru di sana pada ngantuk. Lalu Daniel berkomentar sama pria berambut putih dekat sana dan bilang kalau pria yang lagi syuting di acara tersebut udah ada dari dia kecil dan emang selalu bikin ngantuk. Terus tiba-tiba dia ngeledek, orang idiot mana sih yang masih mempertahankan acara ini selama 25 tahun? Seketika, pria berambut putih itu menjawab, "Saya." Daniel pun salah tingkah dan pria itu memperkenalkan diri sebagai Jonathan Lundy. Dia ini adalah seorang general manager dan owner dari studio TV itu. Ia lalu coba ngasih saran kepada Pak Lundy agar acara itu makin menarik. Tapi tiba-tiba, manajernya datang dan ngomel karena dia harusnya udah ngirimin barang tepat waktu. Ia pun langsung pamit kepada Pak Lundy. Lalu adegan pindah ke rumah Miranda, di mana dia curhat tentang pernikahannya dan Daniel. Dia bilang kalau awalnya pernikahan mereka nggak ada masalah. Tapi seiring berjalannya waktu, karena sama-sama sibuk, anak-anak juga tambah besar, serta Daniel yang kurang serius dalam kesehariannya, ia merasa berubah menjadi orang yang mengerikan, dan karena itulah ia minta cerai. Karena menurut dia, saat bersama Daniel, ia menjadi orang yang tidak ia sukai dan gak mau membesarkan anak dengan keadaan seperti itu. Scene balik ke stasiun TV, di mana ia kembali ke studio tempat ketemu Pak Lundy. Karena ruangannya lagi sepi, ia spontan mainin properti di sana seakan-akan lagi nge-host acara itu. Tapi tanpa sadar, Pak Lundy ngeliat dan suka sama apa yang dilakuin Daniel. Ia terkesan dan ingin ngajak makan malam Jumat nanti jam 7 di restoran Bridges buat ngomongin ide kreatif untuk acaranya. Adegan pindah lagi ke rumah Miranda di mana ia sedang memilih gaun untuk nanti pergi ke acara ulang tahunnya bersama Stu. Karena gaunnya terlalu seksi, Mrs. Doubtfire menyarankan baju yang lebih tertutup dan kuno. Tapi karena usulan Lydie dan Nettie, akhirnya mereka memilih baju yang seksi tersebut. Mrs. Doubtfire kesal karena gaunnya nggak kepilih. Tapi Miranda menghibur dengan mengundangnya datang ke acara ulang tahun dia. Tapi dia bingung karena waktu dan tempatnya bertepatan dengan janji temu sama Pak Lundy. Ia coba menolak ikut, tapi hatinya luluh saat Nettie merayunya. Hari yang dinanti pun tiba dan di sana ia tiba sebagai Mrs. Doubtfire. Nggak lama Pak Lundy juga datang. Di dalam terlihat Pak Lundy sedikit kesal karena Daniel belum muncul. Lalu ia segera menelpon ke pihak resto itu dan meminta mengirim pesan ke Pak Lundy. Ia beralasan kalau jalan lagi macet jadi bakal telat datangnya. Lalu ia kembali ke Miranda dan terlihat Stu lagi kasih hadiah gelang berlian yang mahal. Nettie tiba-tiba mau ke kamar mandi dan maunya diantar sama Miranda. Lalu spontan Mrs. Doubtfire juga nyuruh Lydie dan Chris buat ambil cemilan. Kemudian ia pergi pamit lagi ke toilet. Di dalam, dia langsung ganti baju jadi Daniel dan menemui Pak Lundy. Terus mereka pun minum-minum. Balik lagi ke meja Miranda. Mereka mau order makanan, tapi ia menyarankan untuk menunggu Mrs. Doubtfire dulu. Di meja Pak Lundy, Daniel minum-minum sampai beberapa gelas. Terus mereka pun membicarakan pekerjaan. Tapi seketika Daniel nggak bisa fokus karena ngeliat di meja Miranda mereka belum pesan makanan. Ia pun pamit izin sebentar ke toilet.
Waktu balik meja Miranda, karena udah agak teler habis minum beberapa gelas, kelihatan jalannya agak linglung. Sampai-sampai dia jatuh waktu mau duduk. Mereka pun memesan makanan dan mendengar kalau Stu alergi terhadap merica. Waktu keluar toilet, ia iseng masuk dapur dan ngasih merica yang banyak ke makanan Stu. Tapi tanpa sadar, ia malah balik ke meja Pak Lundi dan heran kenapa Daniel berpenampilan seperti itu. Ia beralasan kalau penampilannya itu untuk karakter peran dalam acara anak-anaknya nanti. Makanan pun datang ke meja Miranda dan tanpa menunggu Mrs. Doubtfire, mereka pun mulai makan. Tapi karena makanan Stu udah disabotase, alerginya kambuh dan ia tersedak. Daniel yang melihat langsung panik dan berlari ke arah Stu. Ia berhasil menyelamatkan Stu, tapi penyamarannya jadi terbongkar. Miranda dan Nettie pun shock melihat hal tersebut. Lalu seketika Miranda marah-marah dan minta buat pulang. Terus nggak kerasa 2 bulan udah berlalu dan sidang perceraian mereka berlangsung kembali. Daniel berargumen kalau dia selama 2 bulan ini udah berubah dengan menata hidupnya jadi lebih baik. Tapi hakim gak membenarkan cara Daniel yang nyamar jadi Mrs. Doubtfire karena hal itu dapat mempengaruhi perkembangan anak-anaknya. Ujungnya, hak asuh kembali dimenangkan oleh Miranda dan Daniel makin dipersulit karena hakim hanya memberikan kunjungan tiap hari Sabtu tapi ditemani oleh pengawas pengadilan. Pak Hakim juga menjadwalkan Daniel untuk pergi ke psikiater. Kita balik lagi ke rumah. Mereka coba cari pengasuh baru, tapi nggak ada yang cocok. Ketiga anaknya kangen sama Daniel dan Miranda pun mengakui kalau sejak kedatangan Mrs. Doubtfire, keadaan rumah jadi lebih baik. Lalu, di saat mereka semua kangen dengan sosok Mrs. Doubtfire, tiba-tiba terdengar suaranya dari ruang tamu. Ternyata, asal suara itu dari TV dan terlihat kalau dia akhirnya menjadi host acara pendidikan anak-anak. Kayaknya sih, meeting dia kemarin dengan Pak Lundi berjalan dengan lancar. Lalu, suatu hari, Miranda datang ke studio tempat Daniel bekerja dan melihatnya lagi syuting. Terus, waktu acara selesai, ia manggil Daniel dan meminta waktu buat ngobrol. Saat studio udah sepi, mereka akhirnya ketemuan buat ngobrol. Walaupun awalnya sedikit debat, pada intinya Miranda hanya ingin berdamai agar ketiga anaknya dapat terus bahagia. Ia juga tidak menyangkal bahwa kehadiran Mrs. Doubtfire memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anak dan dirinya. Lalu bilang kalau anak-anak membutuhkan ayah mereka. Sin balik lagi ke rumah Miranda. Anak-anak lagi nonton acara Mrs. Doubtfire di depan TV. Lalu nggak lama Miranda datang dan menyuruh mereka ke pintu depan. Mereka semua menduga kalau bakal kedatangan pengasuh baru. Tapi mereka kaget karena waktu pintu dibuka, yang muncul adalah ayahnya. Miranda menjelaskan kalau mereka bisa menghabiskan waktu selama beberapa jam setiap hari setelah pulang sekolah, tanpa perlu mengkhawatirkan pengawasan pengadilan. Anak-anak pun senang dan bergegas ke atas bersiap-siap untuk jalan sama ayahnya. Sambil menunggu anak-anak bersiap, Daniel balik ke mobilnya dan Miranda balik lagi ke ruang tamu menonton acaranya Mrs. Doubtfire. Di sana ia lagi membacakan salah satu surat dari seorang anak yang curhat kalau ayah dan ibunya sudah 2 bulan berpisah dan pisah rumah. Tapi dengan bijak, Mrs. Doubtfire menjawab kalau tidak perlu khawatir dengan keadaan tersebut karena apapun yang terjadi, semua orang tua pasti akan selalu sayang kepada anak-anaknya. Dan selama masih ada kasih sayang antar sesama, kita sudah memiliki keluarga di hati kita. Mendengar pernyataan itu, Miranda hanya bisa tersenyum haru. Terus anak-anak pun turun dan pergi naik mobil dengan Daniel. Lalu film pun tamat. Gimana filmnya? Oke kan? Kalau menurut Om ya, film ini ringan tapi penuh makna. Di sini kita diberi gambaran tentang dampak perceraian serta perpisahan kepada anak-anak. Kita bisa belajar kalau anak itu sangat penting bagi orang tua. Karena nggak ada ya istilahnya mantan anak bagi orang tua yang berpisah. Kita tahu dalam menjalin rumah tangga pasti ada pasang surutnya. Tapi apapun yang terjadi, anak-anak harus tetap bisa merasakan kasih sayang orang tuanya. Walau nanti ke depannya mungkin aja Miranda akhirnya nikah sama Stu dan Daniel ketemu sama cewek lain. Tapi sayangnya itu nggak dikasih tahu di film ini. Film ini juga mendapat ratingan cukup bagus loh. Di IMDb dia mendapat skor 7. Serta banyak masuk nominasi dan memenangkan beberapa penghargaan film. Seperti Best Makeup dalam Oscar 1994, Best Performance by an Actor in a Motion Picture dalam Golden Globe 1994 oleh Robin Williams,
Funniest Actor in a Motion Picture dalam American Comedy Awards USA 1994 oleh Robin Williams, dan masih banyak lagi. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, mohon subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.